Ih, teman, kita sedang berada di gurun pasir. Ayo kita berburu harta karun. Ih, hantu. Keren, teman-teman. Wow, ini kita sudah siapkan keranjang ya untuk mengumpulkan harta karun. Wadidaw, kita sudah mendapatkan sesuatu, teman-teman. Ayo kita gali, lalu kita ambil. Mantul, mantap betul. Wadidaw, kita mendapatkan masker medis. Langkah yang keempat adalah ambillah masker dan tempatkan di wajah Anda. Untuk melindungi mulut dan hidung kita dari virus, teman-teman. Wow, keren. Mantap betul. Oke, lanjut berburu harta karunnya, teman-teman. Wow, ayo kita gali. Mantul, widih. Kita sudah mendapatkan sesuatu lagi, teman-teman. Wow, ayo kita ambil. Widih, widih. Ada stetoskop. Selanjutnya ada stetoskop untuk memeriksa suara dalam tubuh dan lebih sering digunakan untuk mendengar suara detak jantung, gangguan perut, paru-paru, tekanan darah, dan pernapasan. Alat untuk mendengar detak jantung kita, teman-teman. Mantap, mantap. Wow, keren, teman-teman. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Widih, widih. Keren, teman-teman. Ayo kita gali. Wow, kita sudah melihat dua buah alat dokter. Widih, widih. Satu, dua. Wow, ada gunting perban, teman-teman. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Mantul, mantul. Untuk menggunting perban. Wow, sangat bermanfaat. Ayo kita lanjut rantingnya. Widih, widih. Ada korentang. Korentang untuk mengambil alat di bak instrumen. Atau gunting capit ya, teman-teman. Untuk mencapit jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita. Wow, keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya, teman-teman. Widih, widih. Kita langsung mendapatkan sesuatu. Wadidaw, ada hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman, teman-teman. Wih, keren, sangat bermanfaat. Kita lanjut berburu harta karunnya. Wadidaw, kita langsung mendapatkan dua buah alat dokter. Satu, ada vaksin virus. Untuk melindungi tubuh kita dari serangan virus yang sangat berbahaya, teman-teman. Wow, keren. Oke, lanjut. Kita ambil yang ini, teman-teman. Widih, widih. Ada mikroskop. Untuk melihat kuman atau bakteri yang sangat kecil, teman-teman. Widih, widih. Keren. Kita simpan semua di keranjang. Lanjut kita berburu harta karunnya. Wow, kita langsung mendapatkan dua buah alat dokter. Wih, ada palu refleks. Untuk mengecek refleks tubuh kita, teman-teman. Wih, 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 keren. Dan ini ada kotak P3K. Untuk menyimpan alat dan obat-obatannya pak dokter, teman-teman. Wah, wah, wow, mantul, mantap betul. Oke, teman-teman, kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, kita langsung mendapatkan alat dokter lagi. Widih, widih. Ada termometer infrared. Untuk mengukur suhu tubuh kita, teman-teman. Wow, mantul, mantap betul. Oke, kita lanjut berburu harta karunnya. Wadidaw, kita langsung mendapatkan dua buah alat dokter. Wow, ada jarum suntik. Spuit adalah pompa piston sederhana yang bisa digunakan untuk menyuntikkan obat dan menghisap cairan atau gas. Atau spuit suntik untuk menyuntik pasien yang sedang sakit, teman-teman. Wah, wah, wow, keren. Dan ini mari kita ambil. Wow,
kita mendapatkan 2 buah obat kapsul. Diminum pasien yang sedang sakit, teman-teman, agar cepat sembuh. Wow, mantul, mantap betul. Ada baki bengkok. Yang terakhir ada bengkok. Digunakan untuk membuang kasa atau kapas yang sudah tidak digunakan. Untuk menyimpan kasa yang tidak digunakan. Wah, wah, wow. Sangat bermanfaat semua, teman-teman. Kita lanjut berburu harta karunnya. Widih, widih, wow. Kita sudah melihat sesuatu lagi. Ada obat tablet. Diminum pasien yang sedang sakit, teman-teman. Wah, wah, wow, keren. Oke, kita gali yang ini, teman-teman. Widih, widih. Sudah terlihat. Ayo kita ambil. Wow, ada gigi. Mantul. Semoga gigi kita sehat dan bersih selalu, teman-teman. Wow, ayo kita ambil, teman-teman. Widih, kita mendapatkan 3 buah alat dokter gigi, teman-teman. Wih, lihat, ada sikat gigi. Kita akan bahas entar apa kelebihannya dan sikat gigi ini buatan Swiss. Harga untuk menyikat dan menggosok gigi kita agar bersih selalu. Mantul. Terus ada cermin kecil, teman-teman. Untuk mengecek gigi kita apakah ada yang berlubang atau yang masih kotor. Mantul, mantul. Mantap betul. Dan ini ada pencukil gigi. Jika ada gigi kita yang berlubang atau yang sakit, ayo kita bersihkan. Mantul. Kita simpan semua ya alat-alat dokter gigi ini, teman-teman. Wow, keren. Oke, kita lanjut berburu harta karunnya. Widih, widih. Kita sudah melihat 2 buah alat dokter. 1, 2, teman-teman. Wow, ada kacamatanya Bu Suster. Wow, untuk melindungi mata dari radiasi komputer, teman-teman. Mantap betul. Dan ini ada lampu sorot. Digunakan Pak Dokter pada saat operasi ya, teman-teman. Wow, sangat bermanfaat. Ayo kita berburu harta karun lagi, teman-teman. Wow, keren. Nah, kita gali sebelah sini. Wih, wow. Wih, rupanya masih ada, teman-teman. Widih, widih. Ada pinset sirugris. Pinset sirugris. Jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Digunakan untuk menjepit jaringan, teman-teman. Wah, wah, wow. Dan ini ada termometer ketiak, teman-teman. Digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita juga ya. Wow, keren. Kita simpan semua, teman-teman. Wow, ayo kita lanjut gali. Wah, mantul. Sepertinya sudah habis, teman-teman. Terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.